Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch Droid. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi. Itu adalah skrip dari game AFS atau Anime Fighter Simulator, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya, silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi, teman-teman. Nah, nanti buat teman-teman yang belum tahu cara untuk lewatin langkah-langkahnya, silahkan kalian bisa tonton dulu videonya. Ada di bagian home atau beranda channel Sketch Droid, teman-teman ya. Nah, silahkan kalian bisa klik channel Sketch Droid-nya, nanti di situ bakalan ada videonya. Nah, nanti kalau kalian udah punya skripnya, silahkan kalian bisa langsung paste aja di aplikasinya buat ngejalanin. Nah, untuk teman-teman yang belum punya aplikasinya, silahkan kalian bisa scroll ke bawah waktu kalian copy skripnya, teman-teman ya. Nah, nanti bakalan ada aplikasinya. Kalian bisa pilih mau untuk yang mobile atau untuk PC. Nanti kalau udah punya dua-duanya, tinggal kalian paste gini, terus tinggal dijalanin, teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya udah dijalanin, tampilannya kayak gini. Ini cukup besar buat mobile, teman-teman ya. Nah, tapi kalian masih bisa geser-geser gini, teman-teman ya. Jadi ini masih cukup aman, teman-teman ya. Kalau misalkan mau pakai, jadi nggak perlu pakai script keyboard, teman-teman ya. Nah, ini bisa masuk ke bagian yang auto farm. Nah, untuk auto farmnya di sini kalian bisa pilih, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa pilih mau lawan siapa, teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya nggak muncul, kalian bisa refresh lewat sini, teman-teman ya. Nah, misalnya di sini pakai blue force saja karena punya aku masih level kecil, teman-teman ya. Nah, kalau udah tinggal bisa langsung klik di sini. Nah, kalau misalnya kalian udah klik, nanti di sini bakalan langsung otomatis, teman-teman ya, bakalan pindah ini standnya kayak ini, teman-teman ya. Nah, itu bakal langsung lawan, terus tp-tp lagi, teman-teman ya, udah bagus. Nah, kalau misalnya kalian mau collect yen-nya, tinggal diaktifin di sini. Nah, terus di sini auto click damage. Ini kayaknya bisa dipakai tapi untuk di PC, teman-teman ya. Nah, kalau di mobile itu harusnya nggak work, teman-teman ya. Nah, harusnya kan ngeklik-ngeklik gini ada logo-logo, teman-teman ya. Jadi ada kayak silang-silang gitu, teman-teman ya, di NPC-nya. Nah, itu kayak gitu, yang kayak gitu, teman-teman ya. Nah, karena ini di mobile, jadi yang untuk yang click damage-nya ini nggak bisa, teman-teman ya. Jadi nggak perlu kalian onin kalau misalnya kalian pakainya di mobile, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ke bawah lagi di sini, teman-teman ya, ada auto time trial, jadi kalian bisa pakai juga, teman-teman ya, sama auto rate, teman-teman ya. Nah, kalau rate itu kayaknya punya aku belum bisa, teman-teman ya. Kalau misalnya auto time trial itu kayaknya udah bisa, nanti mungkin akan aku coba, teman-teman ya, aku klik, tapi nggak tahu juga. Nah, sama di sini auto meteor, karena aku nggak gitu tahu banget, teman-teman ya, main AFS ini nggak pernah main, teman-teman ya. Nah, di sini ada auto meteor, auto time trial, sama auto rate, jadi termasuknya ini udah lengkap, teman-teman ya, tiga-tiganya udah ada. Nah, di bagian sininya ada untuk gacha egg, jadi kalau misalnya kalian mau gacha egg bisa lewat sini, teman-teman ya. Nama eggnya juga aku nggak gitu hafal, teman-teman ya, jadi tinggal kalian bisa pakai aja, terus tinggal digacha, teman-teman ya. Nah, di sini ada metodenya, metodenya ada yang max open sama normal open. Ini max open kayaknya tergantung dari ini yen kalian ada berapa, teman-teman ya, jadi bakal disesuaikan sama yen kalian jumlahnya, teman-teman ya. Atau mungkin dari ini, teman-teman ya, jadi egg kalian itu maksimalnya berapa, teman-teman ya. Nah, kayak gitu, teman-teman ya. Nah, ini nggak tahu sih ada penyimpanannya atau enggak. Nah, terus di bagian bawahnya sini, teman-teman ya, untuk opennya, teman-teman ya. Jadi kayak gitu, di bagian MSC nya di sini kalian ada daily spin, teman-teman ya. Nah, kalau mau gacha, teman-teman ya, terus di sini ada untuk claim tiket, teman-teman ya, untuk claim tiket. Nah, ini tiket juga nggak tahu apa, teman-teman ya, karena aku bukan player AFS, teman-teman ya. Nah, di sini juga merchant, teman-teman ya, dari merchant bisa diklaim juga. Pokoknya di bagian sini untuk ngeklaim, teman-teman ya. Kalau di bagian bawah, nah, di sini ada FPS boost juga buat teman-teman yang nge-lag, teman-teman ya, atau mungkin kurang bagus, teman-teman, kurang lancar, bisa pakai ini karena di emulator juga termasuknya nge-lag, teman-teman ya. Jadi bisa pakai kayak gitu kalau misalnya kalian mau pakai. Nah, di bagian sini untuk setting misalnya ada auto sell, teman-teman ya. Ini cukup bagus banget karena kita itu kadang-kadang butuh, teman-teman ya, untuk auto sell. Kalau misalnya di combine, teman-teman ya, atau mungkin di fusion itu enggak, kadang-kadang ada enggak gitu bagus, teman-teman ya, beberapa dari itu karakternya. Jadi mungkin bisa di sell aja, teman-teman ya, kayak gitu, teman-teman ya, supaya enggak penuhin. Nah, di sini lain-lainnya, teman-teman ya, anti AFK, anti AFK-nya udah auto on, teman-teman ya. Di sini ada owner effect, enggak ngerti apa, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kurang lebih gitu, teman-teman ya, fitur-fiturnya termasuk yang udah lengkap di bagian farmnya karena ada time trial, sama ada untuk grade-nya, teman-teman ya, sama ada auto meteornya, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kurang lebih gitu kalau misalnya untuk fitur auto farmnya udah bagus, teman-teman ya, nih kalau kalian lihat, teman-teman ya, sekali lagi. Nah, ini jadi bakalan langsung TP-TP, jadi nggak perlu lagi jalan-jalan lagi, teman-teman ya. Biasanya kan ada yang jalan, cuma ini nggak terlalu cepat, teman-teman ya. Kayaknya ada yang lebih cepat lagi, jadi si ininya, teman-teman ya, stand-standnya itu bakalan bisa ikut TP juga, teman-teman ya. Tapi lupa untuk script yang mana, mungkin kalian bisa cek aja, terus langsung search aja, teman-teman ya. Misalnya di channel Sketch Droid ketik aja, teman-teman ya, Anime Fighter Simulator. Nah, nanti di situ bakalan muncul, teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu. Kalau misalnya untuk time trial ya, ini aku nggak gitu ngerti cara pakainya, jadi mohon maaf kalau misalnya salah, teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung klik aja harusnya, teman-teman ya. Nah, di sini auto time trial ya. Nah, di sini untuk skip roomnya juga nggak ngerti gimana, teman-teman ya. Pokoknya intinya bisa diklik gitu, terus juga waktunya nggak ngerti gimana, teman-teman ya. Itu buat ke time trial gimana, mungkin ini salah, teman-teman ya. Jadi silahkan kalian bisa yang udah ngerti bisa langsung diaktifin aja di bagian sini. Nah, kayak ini rate juga aku nggak ngerti, teman-teman ya, kayak macam-macam di sini ada bisa pilih gitu, teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian coba sendiri aja, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kurang lebih gitu aja, teman-teman ya, untuk video kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya. Buat teman-teman yang suka sama videonya bisa di like, dan buat teman-teman yang nggak suka sama videonya bisa di dislike. Atau buat teman-teman yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya, silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi buat Discordnya. Jadi kalian bisa kirim foto atau kirim video, jadi lebih mudah.
Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Android. Thank you, see you next time, bye-bye.